إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku aku Harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam berkah, salam terlebih kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sobatku aku seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga umat muslim yang berada di kota New York Amerika Serikat melaksanakan ibadah salat tarawih di Times Square, pusat kota New York Amerika Serikat, di street atau di jalanan yang diikuti oleh ribuan umat muslim yang berada di kota New York Amerika Serikat dan menjadi perhatian, dan ini pun menjadi syiar agama Islam sebagai tanda pemberitahuan kepada mereka yang berada di kota tersebut bahwa ini adalah bulan suci Ramadan, bulan suci bulannya umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, untuk melaksanakan ibadah puasa. Sahabat Allah, berikut ini adalah video selengkapnya. Ashhadu an la ilaha we don't want that. Oh, I got you. Okay, got it. Stand by and hold the subscribe. In this month, Muslims fast for 30 days and 30 nights from sunrise to sunset, and we recite the holy book of the Quran throughout the evening and throughout the night. So we're going to be having that recitation of the Quran in the heart of New York City, in the heart of the world, Times Square. So, you know, what does Ramadan mean to you? Ramadan is the month of giving. It is the month in which a person is supposed to become more conscious of their creator. And it's a month in which we understand the feelings of those who are food insecure. There's so many people currently in Palestine. There's so many people within even our own country over here who don't know where their next meal is coming from. So Ramadan is a time where when you are fasting, you are feeling the pangs of hunger that those who do not know where their next meal comes from, that they feel on a daily basis. So it allows us to connect with the community and those who are, you know, food insecure, and understand their feelings, and so we can develop more empathy for those who don't have. Ya kanasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا Sebenarnya gue begitulah suasana ibadah sholat tarawih yang dilaksanakan di Times Square setiap tahunnya, dan juga tahun ini pun mereka melaksanakan ibadah sholat tarawih di Times Square yang diikuti oleh ribuan umat muslim dan menjadi bahan perhatian tentunya, dan juga menjadi viral di berbagai media massa, media sosial. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai syiar agama Islam di kota Amerika Serikat, tepatnya di kota New York Amerika Serikat. Sebenarnya gue ibadah atau bulan puasa di Amerika Serikat sendiri jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Sebagai aku itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita tentang dunia dan kehasan Islam. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.